Apalagi yang kau minta? Salibkan dia! Saling duit.
Ayo cepat angkat. Jalan. Ayo jalan. Jalan Raja. Thank you.
minggir. Ini pengikut kalian. Ayo ini. Cepat lanjutkan perjalananmu, hei. Hei kau, cepat bantu dia. Ayo cepat jalan. Ayo jalan Raja. Cepat jalan. Hei. Lanjutin. Bawa salib ini. Raja, lihat kita. Di mana pengikut? Bangun. Cepat bangun, Raja. Ayo saya reti ya. Kau menyebut dirimu Mesias, sedangkan kau tidak bisa bangun dari kakimu sendiri. Ayo Raja.
cepat. Yang sudah dekat. Tapi dirinya sendiri tidak dia selamatkan. Yesus, bukankah engkau Yesus? Lihat,
sudah tidak ada lagi yang tersisa. Selamatkanlah dirimu dan kami, jika kau memang Mesias. Yesus, ingatlah aku jika kau datang sebagai raja. Sesungguhnya engkau akan bersamaku mulai saat ini di dalam Firdaus. Mengapa kau meninggalkan aku? Bapakku, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Terbantai tubuh tak berdaya, tersobek cepat mawar merah tua. Ucap hebat dan di bawah palang hina berdiri bunda yang menyaksikan putranya. Anakku, apa salahmu? Mengapa mereka telah membunuhmu? Oh bunda sukacita, ini salah kami, ini dosa kami. Kamilah yang telah meludahi mukanya, kami yang telah menampar pipinya, merobek jubahnya yang suci. Bapak, terukir dalam cinta, tetes darah, hapuskan dosa. Mengalir, mengalir bersama geliat tubuhmu. Saksikan cinta Tuhan terucap dari bibir tertampar serdadu tulis. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan di palang ini, mazmur-mazmur cinta berkumandang. Ya Bapa, selesailah sudah. Thank you.
person you breathe. Marilah kita menutup permenungan kita akan sengsara dan wafat Kristus dengan berkat dari Allah sendiri. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga peziarahan dan permenungan kita akan sengsara dan wafat Kristus pada hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh. Pilih jadi Tuhan Yesus itu jadi wujud doa sih, dan terus setelah memperankan Yesus cukup memuaskan karena seluruh umat tersentuh dari kisah sengsara yang dilakukan bukan cuma saya, oleh teman-teman OMK 1 Petrus juga. Bagaimana dengan kerjasama dengan teman-teman OMK? Kalau kerjasama kami latihan sebulan setengah sebelum hari ini, itu udah dimulai latihan awal. Hingga pada akhirnya tanggal 17 April kemarin latihan terakhir, dan sekalian untuk memaksimalkan persiapan di hari ini. Harapan kedepannya? Harapan kedepan? Penampilan tablo. Oh, kalau untuk tablo yang saya harapin sih agar ada regenerasi di Santo Petrus, baik itu dari peran Yesus dan peran lain-lainnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi jadi penerus gereja? Oke, terima kasih. Oke, sama-sama, Sir.